Bapak dan Ibu, perasaan ini harus hadir dalam hati kita. Karena kalau tidak hadir dalam hati kita, maka perjalanan ini menjadi perjalanan yang kering. Perjalanan yang kering, tidak ada rasa. Maka dikatakan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kamu dan sebaik-baik bekal apa? Sebaik-baik bekal apa? Takwa, apa itu takwa? Hadirnya kebesaran Allah dalam hati kita. Hadirnya keagungan Allah dalam hati kita. Hadirnya kenikmatan yang begitu besar yang harus kita syukuri dan kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan dari Allah SWT. Ini perjalanan kita. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa dan tidak boleh dirasakan dengan perasaan biasa. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobatin. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini cuaca di Tanah Suci lumayan ekstrim. Rangkaian ibadah haji ini saya mohonkan kepada para jemaah semua, nanti di sana tidak segan-segan untuk saling membantu dan menolong. Saat ini fokuskan diri Anda pada menghargai teman, mengapresiasi ustaz, mengapresiasi kawan, bahkan pun office boy yang ada di hotel, orang-orang melayani Anda di pesawat, orang-orang memudahkan Anda, jempol, mudahkan orang lain, layani mereka, kabarkan berita bahagia, tunjukkan bahwa Anda adalah orang bahagia. Hanya orang bahagia yang bisa berbagi bahagia. Hanya orang yang susah yang bisa mengeluh. Hanya orang yang bahagia dan penuh cinta yang bisa menikmati hidup. Apresiasi orang. Sering-seringlah Anda begini. Suami istri sering-sering saling begini. Ibu, mantap. Enak kan? Ibunya bilang, ayah juga mantap. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sia-sia tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolaan semestilah ada, jangan berkasar merempu manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rombongan haji tahun 2015, alhamdulillah sedang dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Dan alhamdulillah pula perjalanan kami dari sejak Jakarta tadi setelah acara pelepasan semuanya dimudahkan, dilancarkan dan semoga diberikan kesehatan.
sekarang baru saja selesai menikmati makan sore ya, makan sore, dan insya Allah kami tiba di Madinah nanti dalam keadaan bahagia karena kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon dari segenap keluarga, sahabat, dan kerabat di tanah air, mudah perjalanan haji kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting insya Allah diberikan sesuatu yang menjadi cita-cita besar kami, yaitu haji mabrur insya Allah. Terima kasih banyak, Dika Kurniawan melaporkan dari pesawat Saudi. Dan kita bisa ketemu lagi dalam laporan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi kita. Moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa. Ingat selalu padanya agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah kawan mulk la syarika lak.